Okey, ilmu ada dua tadi. Ilmu wahyu, ilmu alat. Ilmu wahyu untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Wajib belajar. Semua umat Islam wajib belajar. Bab akidah wajib belajar. Bab fiqah wajib belajar. Satu lagi ilmu fardhu ain, bab tasawuf. Tasawuf ni ilmu akhlak. Ilmu penyucian hati. Subhanallah. Contoh ringkas yang mudah Ustazah bagi gambaran. Solat itu wajib ke tidak? Wajib. Yakin? Yakin. Akidah kita menyatakan solat itu wajib. Macam mana nak solat? Belajar ilmu yang kedua iaitu bab fiqh. Ilmu syariah. Kemudian, kalaulah kita yakin solat itu wajib, lalu kita menunaikan solat, belum tentu solat kita diterima kalau kita riak ketika solat. Itulah ilmu yang ketiga, ilmu akhlak. Ilmu berkenaan hati, penyucian, pembersihan hati daripada penyakit-penyakit hati. Itu berkaitan dengan ilmu wahyu untuk jadi hamba Allah yang soleh. Tetapi, kita lahir ke bumi ini dengan dua. Dua jawatan yang semua pegang. Tak ada boleh letak jawatan ni. Sampai mati jawatan ni dipegang. Sebelah jawatan sebagai hamba Allah. Sebelah lagi jawatan sebagai khalifah Allah. Khalifah pentadbir muka bumi. Yang ini kita perlu belajar ilmu alat. Seorang suri rumah, macam mana nak rumah tangga dengan terbaik? Lipat kain. Tak boleh kita cakap ilmu lipat kain ni tak penting. Dunia semua ni. Ha kan? Ilmu matematik tak penting dunia ni. Kamu belajar ilmu apa kat sini? Matematik, bisnes. Lagi? Internet. Meskom. Media. Lagi? Medi. Ha? Metri. Oh, library. Masya Allah, subhanallah. Okay. Sini lebih kurang 300 orang, 3,000 pelajar kan? Ramai, Masya Allah, subhanallah. Ilmu-ilmu ini adalah ilmu untuk mengurus dunia, betul tak? Untuk mengurus pengurusan hidup manusia. Contoh ilmu IT, kalau umat Islam tak kuasai, akan dikuasai oleh bukan Islam. Akhirnya, IT ini diuruskan, ditadbir oleh orang bukan Islam. Kalau engineer tidak dikuasai ilmu oleh orang bukan Islam, orang Islam, akhirnya orang bukan Islam yang akan menguasainya. Akhirnya mereka lah yang mendepani, menjuarai bab engineer. Subhanallah. Jadi Ustazah nak sebut tadi, walaupun kamu pergi menuju ke majlis ilmu tadi, kuliah tu, walaupun subjek yang bukan subjek pengajian Islam, wahai para pensyarah sekalian, mungkin di sini ada timbalan rektor lagi. Sebut apa? Penolong rektor. Mungkin boleh sebut kepada para pensyarah sekalian, mulakan setiap kuliah dengan Al-Fatihah. Wajib dimulai pembukaan Al-Fatihah, maksudnya pembukaan. Nak buka majlis ilmu, walaupun itu adalah subjek matematik sekalipun, mulakan dengan Al-Fatihah. Wahai para pelajar sekalian, kita mula dengan Al-Fatihah. Kalau ada yang non-Muslim, boleh mula dengan doa masing-masing. Lepas tu, cuba baca itu dengan jelas. Bukannya Al-Fatihah, kemudian baca sorang-sorang. Bismillahirrahmanirrahim. Bila baca senyap-senyap, dia akan cenderung baca laju tanpa makhraj yang betul. Betul tak? Dia akan jadi, dolin je dengar. Ataupun amin yang paling kuat. Pensyarah tu kena memimpin. InsyaAllah kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ramai-ramai baca. Bayangkan bila mula saja dengan begini, malaikat rahmat turun. Ini hadis Nabi yang lain. Sesungguhnya para malaikat rahmat itu suka citanya kepada ahli majlis ilmu, lalu ia melebarkan sayapnya. Melebarkan sayapnya, ada yang menyebutkan dalam hadis Nabi, menurunkan sayapnya berdiam di majlis ilmu. Subhanallah, untuk mendoakan kepada ahli majlis ilmu supaya Allah turunkan rahmat, supaya Allah ampunkan dosa dengan satu doa, Allahumma ufillahu warahmu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah mereka ni ahli majlis ilmu. Ya Allah, terimalah taubat mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka. Yang ini ramai pensyarah tak mula kuliah dia. Betul atau tidak? Sebab assalamualaikum dah mula je syarah. Tak rasa itu majlis ilmu. Dan tolong tutup dengan tasbih kafarah. Tutup dengan kafaratul majlis.
Kemudian pensyarah kata, okey, sekian daripada saya kuliah pada hari ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal-asr. Kemudian baca sama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ha, bukan penghabis peceramah malam ni ya. Ha. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berada dalam satu majlis lalu ditutup dengan kafaratul majlis, maka mereka akan berjalan tanpa dosa. Sebab apa? Doa tersebut adalah doa mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon ampun dan kami memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah gejala sosial yang berlaku di UiTM, apa-apa masalah sosial ke, masalah pelajar bermasalah ke, pelajar tak fokus ke, pelajar tak reti bahasa ke, pelajar kurang adab ke, sedikit demi sedikit akan berubah. Sebab semuanya dapat rahmat, dapat doa para malaikat ketika berada di majlis ilmu. Masya Allah. Tak percaya buat. Bila buat, baru terkejut dengan hasilnya. Saya pernah pergi kepada beberapa kolej. Saya tengok pelajar dia baik-baik. Subhanallah. Kemudian saya tengok bila waktu solat semua datang penuh. Kemudian saya dengar masa tu waktu zuhur, surau penuh ni. Kolej ni. Lepas tu surau penuh, dah habis waktu zuhur, mereka baca Al-Quran satu muka surat dengan terjemahan, berjemaah ramai-ramai. Ada seorang pelajar lelaki baca satu ayat, semua ikut. Saya pergi masa ni bulan Ramadan. Baca ayat kedua, semua ikut. Baca ayat ketiga sampai satu muka surat, baca terjemahan. Lepas tu semua beredar, semua pergi. Lepas tu saya jemput ceramah kat situ, ceramah untuk pensyarah. Bila ceramah saya tanya, adakah bacaan seperti tadi dibaca ketika bulan Ramadan saja? Kemudian adalah pengarah dalam tu dijawab, ustazah tak. Bacaan ini dibaca setiap hari sepanjang tahun. Bila masuk waktu zuhur saja, akan pilih satu muka surat, seorang akan memimpin, seorang akan ikut. Dia kata bila buat macam tu dapat selesai masalah. Ada di kalangan pelajar kita tak reti baca Quran. Jadi bila semua berkumpul, seorang baca semua ikut, akhirnya yang teman dia baca Quran pun lama-lama boleh baca Quran. Dan ada yang tak boleh baca Quran pun, mereka boleh ikut sebab ikut satu ayat per satu ayat. Kemudian baca terjemahan. Dia kata, ustazah, kami buat dah lebih kurang setahun lebih. Yang selama ini kami duk panggil penceramah untuk selesai masalah sosial. Biasanya kita mikir nak cari ada penyakit, nak racun penyakit tu. Contoh kalau pokok kan, ada ulat, fikir nak racun. Kami cuba berapa tahun macam tu, ustazah. Panggil penceramah supaya tegur masalah sosial. Ada pelajar kami yang tak solat, ada pelajar kami yang tak hormat pensyarah dan sebagainya. Tapi akhirnya kami ubah baja. Itu baja tu. Kami ubah buat cara tu je. Subhanallah, dia kata, ustazah, masalah pelajar gejol sosial kurang, yang kurang adab kurang. Rupanya kawasan ini bila kita hidupkan Al-Quran, Nabi sebut dalam Allah SWT berfirman, baldatun tayyibatun warabbul ghafur. Baldatun, tanah. Kalau sebut negara, tetapi tanah ini diturunkan oleh Allah rahmat dan juga pengampunan daripada Allah. Kalau UiTM Rembang ini nak tukar kepada suasana bi'ah salihah, mula daripada surau ni. Mungkin mula-mula wajibkan. Wallahualam nak wajib ke macam mana, mula dulu dengan seorang yang memimpin. Kemudian nanti ramai yang datang sampai penuh. Bayangkan kalau surau ini waktu zuhur penuh, waktu asar penuh, waktu maghrib penuh, waktu isyak penuh. Akhirnya Masya Allah, Subhanallah, hidup kita dalam keadaan yang tenang, pelajar semua cemerlang. Akhirnya UiTM Rembau diangkat sebagai UiTM terbaik di Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Siapa yang nak cari calon isteri solehah, orang kata cari kat UiTM Rembau. Siapa nak cari calon suami soleh, cari UiTM Rembau. Siapa yang nak cari ibu-ibu misali pun ada di sana. Semua berubah dalam keadaan menjadi soleh dan solehah. Subhanallah. Para pelajar sekalian, para pensyarah sekalian, saya sebut pada malam ini, ini nukilan seorang ulama. Saya tak ingat nama ulama ini. Apabila Al-Quran itu jatuh kepada satu malaikat, malaikat itu diangkat menjadi sebaik-baik malaikat. Iaitu malaikat apa? Malaikat Jibril. Tugas dia apa? Turunkan Al-Quran, wahyu. Apabila Al-Quran itu jatuh kepada seorang Nabi, Nabi itu diangkat menjadi sebaik-baik Nabi. Iaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Al-Quran itu jatuh
kepada suatu bulan, bulan itu menjadi sebaik-baik bulan, iaitu Ramadan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apabila Al-Quran itu jatuh pada satu malam, malam itu diangkat menjadi sebaik-baik malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran itu apabila jatuh kepada seseorang, seseorang itu akan menjadi sebaik-baik manusia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di kalangan kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Walaupun di sini tak ada pengajian Al-Quran, tidak ada pengajian Islam, tetapi kalau di sini menghidupkan Al-Quran walaupun ambil masa setengah jam saja sehari. Tetapi jika tempat ini menaikkan Al-Quran, memantabatkan Al-Quran, bumi ini akan jadi sebaik-baik bumi. UiTM Ramah ini akan jadi sebaik-baik UiTM, akan jadi sebaik-baik tempat pengajian, masya Allah. Apabila Al-Quran itu dinaikkan, dimulakan oleh sebuah keluarga, ahli keluarga semua titik beratkan Al-Quran, keluarga itu diangkat menjadi sebaik-baik keluarga. Allahu Akbar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah ada ahli keluarga di kalangan manusia. Iaitu bila ditanya siapakah ahli keluarga Allah di kalangan manusia, iaitu mereka ahli Al-Quran, sampai dikira diangkat sebagai ahli keluarga Allah Subhanahu wa taala, kerana Al-Quran itu adalah kalamullah. Allahu Akbar.